Assalamualaikum para penonton Resepi Umi. Saya Marina Mustafa. Pada hari yang bahagia ini, ramai sanak saudara akan menziarahi rumah saya. Jadi, saya akan menyiapkan juadah-juadah yang sungguh istimewa bagi mereka. Kalau nak tahu, kenalilah saya. Allah SWT berfirman yang bermaksud, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir menyusunya. Dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Dengan yang demikian, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu. Dan ingatlah kepada akulah jua tempat kembali untuk menerima balasan. Surah Luqman ayat 14. Nama saya Marina Mustafa. Jadi kalau orang tanya saya, saya ni orang mana, saya kata Johor. Pasal dari pembawakan memang orang Johor. Tapi dilahirkan di Teluk Intan. Saya mempunyai 4 cahaya mata. 2 lelaki, 2 perempuan selang bunga. Lelaki yang sulung dan lelaki perempuan. Arwah ayah saya hantar saya belajar di Australia dari umur 15 tahun. Jadi saya selepas tu balik ke sini, saya mula kerja di komputer punya company. Tapi waktu di sana, saya suka kerja part-time di restoran-restoran dan belajar cara kitchen punya aktiviti lah. Itu yang saya mula minat. Tapi sebenarnya keluarga mak bapak saya pun dua-dua memang ahlilah, kalau kira dari segi permasakan, dia memang ahli betul. Pada saya memang benar. Sebab dalam semasa kehidupan saya, masa daripada zaman mak saya dulu, tok saya dulu, memang tengok resepi dong, resepi makanan tu ada kena dengan keluarga. Dari sehingga sampailah ke Marina, dia punya resepi dia pun ada kena dengan keluarga. Jadi dia punya resepi tu memang orang katakan dia bercabang pada keluarga kita dan di dalam keluarga-keluarga lain juga. Mami seorang yang penyayang, teliti, baik hati. Maksud mami macam ambil kisah pasal semua orang dalam keluarga. Dalam sehari mak saya akan selalu ingatkan saya dengan adik-adik saya. Kita jangan lupa sembahyang. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa baca surah dengan Al-Quran, biar kita ada bekalan untuk akhirat nanti kan. Jadi memang tak senang lupalah, pasal dari kecil pun selalu ingatkan benda-benda ni. Jadi dia terbawa sampai kita sampai ada tua. Jadi kadang-kadang pun sebelum mak akan kata apa-apa pun, kita dah automatically tahu ni yang kita kena buat. Jadi agak pengalah peranan mak dalam pendidikan agama. Seorang penyayang, dia sayang semua orang dalam keluarga. Saya nak katakan terima kasih kepada mami kerana menjadi ibu yang penyayang dan selalu sabar kalau saya buat benda-benda yang tidak disukai mami. Saya rasa kalau saya, suami dan anak-anak ada satu saja motif untuk
kan kita sebagai satu keluarga dan mengutamakan keluarga sebelum benda-benda lain. Saya rasa insyaAllah. Seorang isteri yang lembut dan seorang isteri yang ada prinsip, dia tak akan give up sampai sehingga dia dah capai matlamat itu. Jadi setiap dalam kehidupan itu, dia ada satu matlamat untuk fokus, untuk achieve, untuk mencapai sesuatu. Itulah saya punya niat untuk saya punya blog pun, jadi biar orang realize yang keluarga masakan mengeratkan kekeluargaan. Pasal bila saya masak di dapur dan anak-anak saya membantu, saya bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini masak untuk resipi Umi. Masak beratuk. Ira, sambil Ira buat tu tengok Mami letak ni, Mami masuk ghee dengan minyak. Kalau buat biryani, nasi. Kalau kita masuk ghee saja, nanti dia jadi melekit. Lepas tu nasi itu bila dah sejuk, nanti dia macam melekat-melekat itu. Jadi Mami letak minyak sikitlah. Jangan lupa eh, kalau Ira masak. Ni dah panas. Nah, dah panas, Ira boleh tak tolong siapkan macam gini? Lepas tu Ira pintalkan Mami. So jadi Ira buat macam ni. Lepas tu campaklah dalam itu. Mami macam ni okey? Oh, okey, masuk dalam tu. Okey. Okey, sekarang Ira tu ambilkan Mami bunga lawang, masuk dua. Cengkih masuk 5, pelaga pun 6. Mami, ya. Bunga lawang ini sebenarnya apa? Untuk mengharumkanlah kita punya nasi. Okey, Ira tolong gaulkan. Mami nak campak bawang. Baik-baik, nanti dia mengecik. Okey. Oh, dah boleh bau kan? Okey, sekarang pasal dia dah cukup layu macam ni, kita padam api. Lepas tu Ira tolong Mami tuang dalam nasi yang Ira tak nak tadi tu. Okey. Boleh tolong Mami buka rice cooker? Sebab so, es panas lah Zul, baik-baik. Nanti Mami takut tercurah pasal minyak panas ni. Okey. Okey. Ui, bau dia. Boleh tekanlah nasi. Mami rasa. Okey. Ya, macam berani kita dah siaplah juga. Okey, Ira. Jom. Okey, Azwa. Aku kena masuk halia. Mami terlupa. Cepat sikit. Okey, masuk ni. Okey, lepas tu Azwa masuk terus dalam sini. Cepat-cepat, ya. Cuba Azwa blendkan untuk Mami. Azwa kan pandai pakai blender. Okey, dah. Tuangkan terus, ya. Rata-rata, ya. Okey. Okey. Lepas tu Mami gaulkanlah. Boleh bau halia dia. Sekarang kita boleh tutup. Mami boleh start. Okey. Nanti kita tunggu ni dah siap dah ni. Okey, sekarang jom kita masak ayam. Mami, minta Ira minta izin nak gosok baju ke atas. Okey, okey. Tolong gosok baju Izana sekali, okay. Ya. Okey, okey. Okey, Azwa. Mami nak Azwa tolong blendkan bawang, halia dengan bawang putih pasal Mami nak masuk dalam ayam ni. Bawang, halia, bawang putih. Bawa sini blender tu biar Mami masukkan bawang. Mami potong ni, Azwa potongkan halia untuk Mami, ya. Ni Mami belajar resepi ni daripada Tok Mam tau. Okey Azwa, sekarang Mami nak blend bawang, halia, bawang putih untuk masuk dalam sini. Azwa kasi Mami halia tu. Lepas tu halia semualah yang Azwa hiris tadi tu. Okey, nah Azwa tolong blendkan Mami, lepas tu masuk dalam ni. Mami nak masuk rempah dulu. Rempah ni Azwa tahu tak? Jadi Mami tiap-tiap kali masak benda ni mesti order dari sana. Okey. Sekarang Mami nak masuk ghee sama dengan nasi tadi. Ghee untuk apa? Ghee untuk buat dia rasa lagi sedap, lagi ada tendang bila makan nanti. Nanti orang semua nak tambah 10 kali benda ni Mami. Okey. Ni Mami masuk kayu manis. Lagi ni tak payah tumis lah Zwa. Sebab tu Mami suka resipi ni. Tok Mam punya, mak Tok Mam macam Mami campak aja semua benda dalam sini. Okey. Dah?
Janganlah lambat-lambat. Nanti orang semua datang, kita belum siap lagi. Nak blend sampai hancur ke, Mami? Sampai habis. Boleh. Ah, boleh. Tuang rata-rata kat sini. Ini pun Mami masuk tomato puree. Ini sebenarnya Azwa dia masakan Arab tau. Orang Johor ni dia orang memang banyak masakan-masakan Arab. Jadi masakan Arab mesti ada tomato, mesti ada ghee, mesti ada rempah-rempah dia. Lepas tu dia orang banyak nak kacang dekat sana Azwa, jadi Mami nak tabur kacang badam serbuk. Lebih kurang macam inilah. Azwa kan tahu Mami kalau ukur pakai tangan je, tak payah pakai sudu. Okey, Azwa boleh tak tolong tambahkan air untuk Mami? Satu setengah jak itulah Azwa tuangkan. Eh? Okay. Dengan garam. Mami nak masuk garam tau sekarang. Tuang aja semua air dalam sini. Okey. Tuang tuang semua. Lepas tu tambah lagi air. Sekarang Mami pasang aja, jangan terlalu tinggi. Eh? Api medium. Lepas tu kita tutup. Ya, berapa lama nak masak? Lebih kurang setengah jam. Pasal dah ayam tu dah masak dah tadi. Azwa, sekarang Mami nak masuk lobak merah dalam ni. Sambil Mami potong lobak merah, Azwa boleh tak tolong kupaskan telur tu? Boleh. Okey, Mami nak masuk telur. Selalunya kalau di Johor kita masuk telur pindang. Tapi pasal telur pindang tak ada sekarang, Mami rebus saja telur pagi tadi. Ya, Azwa. Telur nak masukkan semua. Semua masuk dalam sini. Lepas tu carrot, Mami sekarang tak kupas kulit dia tu Azwa, pasal vitamin dia semua kat kulit dia. Jadi ni Mami potong panjang-panjang aja lagi ni. Nanti carrot ni lah yang buat manis nanti pada lauk kita. Lepas tu macam Mami kata tadi, masakan Arab ni dia orang memang suka pakai ini apa ni, cili hijau. Dia orang tak pakai cili merah sangat-sangat macam kita tau. Jadi kasih Mami 6 Azwa. Okey. Tu Azwa kalau masak mata tomato ni mesti bang, eh. Jangan masuk sekali. Terus tak boleh masuk. Pasal nanti orang rasa macam keras kan mata tomato tu. Kita nak letak madu lepas ni. Madu tu depan Azwa, boleh kasih Mami tak? Okay. Ini pun tak payah potong aja. Mami potong patahkan aja gini. Eh? 6 batang. Ha. Patah dengan potong rasa dia lain tau. Yeah. Okey, ni madu. Wih, nasi ni. Nasi. Lama lagi ke nak siap? Masih mungkin dalam 15 minit lagi. Bila dia dah naik, baru kita letak tairu tu. Eh? Tairu tu Azwa reti buat ke? Tairu. Mami ajar. Ni susu sejat. Lepas tu kita ada limau kan? Kalau potong limau, mesti pakai pisau yang bergigi lagi senang. Jadi ni mata dia kan. Jadi Mami potong kat sini. Lepas tu kita perah. Okey. Terus lah, laju-laju. Tairu ni dia bagus ini. Kita simpan macam setengah jam gitu baru kita guna. Okey, sekarang kita masukkan telur dalam ni. Azwa telur masuk sekarang lah. Itu tak apa. Telur Mami masukkan. Ni nanti telur ni dia rendam dalam kuah ni, nanti dia color dia warna dia berubah jadi coklat pasal rempah tu semua meresap dalam telur tu. Dan dari segi permakanan, pemasakan, saya rasa itu memang mengeratkan keluarga saya. Suami saya memang selalu menanti-nantikan makanan kat rumah. Kadang-kadang bila dia pejabat, hari-harilah boleh dikatakan dia selalu telefon tanya masak apa hari ini. Jadi itulah resepti keluarga kita. Bukan daripada segi makan, tapi kehidupan kita pun merupakan resepti juga. Jadi apa yang kita buat di dalam hidup tu, apa yang kita ambil contoh yang baik tu, yang bagus tu, itu pun kira sebagai resepti. Resepti untuk kebahagiaan dalam kehidupan. Jadi bila dia orang minta sesuatu, maknanya adalah sesuatu tarikkanlah pada diri saya yang membuat anak-anak saya dan suami saya terikatlah pada saya.
Okey Azwar, Mami sekarang rasa dah boleh masuk tairu dalam nasi tau. Okey. Tairu untuk apa, Mami? Tairu ni untuk melemakkan dia. Semua nasi-nasi yang berasa macam nasi minyak ke, nasi biryani ke, nasi tomato mesti ada tairu. Tu yang buat beza dia daripada nasi putih. Ha, ni. Tapi kena curah rata-rata lah. Ha, gini ya. Ini sedap ni. Tairu ni dia macam yogurt tu Azwar. Ini Mami masuk koma-koma sekarang. Ini tabur sikit. Itu yang buat dia warna kuning nanti. Okey, Mami. Sekarang Mami nak letak daun pudina tadi dah petik. Okey. Ni sekarang Mami nak masuk tairu dalam kuzi. Ini yang sedap ni. Lepas tu Azwar tolong masukkan daun pudina dalam ni. Ya. Campak dalam ni. Dengan Mami nak letak daun ketumbar, daun sadri dengan daun bawang. Lepas tu letak kena banyak, bau sedap. Okay. Nampak? Ini nanti bila dia masak, ni yang buat rasa dia berbeza lain dia Azwar. Okey, Mami rasa dah siap, kita tinggal lajakan dia. Jadi Azwar boleh siap-siap. Mami nak masak apa ini? Mami nak masak pisang custard dengan babalah nanti. Din, tadi I dah masak nasi biryani gam. Sekarang nak masak pisang custard. Pisang custard, okey. Ah, okay. Jadi sekarang nak kena buat apa ni? Din, tolong kupaskan pisang ya. Kita kena kupas semua sekali kan? Ah, semua. Dan nak isi minyak dulu. Okey. Pasal nak nak goreng dia sekejap. Nampak sedap ni kalau goreng custard. Ah, memanglah. Izana, Mami nak Izana tolong Mami boleh tak? Boleh. Okey. Izana, boleh tak letakkan telur? Pecahkan telur, letak kuning sini, putih sini. Jangan campur eh. Asing kan? Okey. Izana pandai buat ke? Okey, Izana tolong Mami eh. Ini tuangkan susu. Izana boleh ke? Okey. Masuk gula. Ambil pemukul tu. Okey, Izana pukul telur. Oh, lajunya. Baik-baik. Nanti kena baju. Perlahan tak? Okey, tak apa, tak apa. Okey. Ni Mami masuk vanila. Perlahan, kejap-kejap. Okey, boleh? Bila dia menggelegak, lepas tu nanti kita nak masukkan custard ni dalam sini. I nak cek kalau pisang ni dah panas. Oh, mungkin boleh lah ya. Mami. Ya? Dah ke? Pukul perlahan-lahan aja. Nanti Zana boleh tolong Mami ya. Oh, tengok dah siap. Oh. Bau sedap main gunakan. Ini kena goreng sampai dia kuning kan? Ah, sampai kuning. Tapi tak boleh goreng lama sangat. Kalau lama nanti dia pecah bila kita angkat. Sini, Izana bawa di sini. Izana tuangkan Mami boleh tak pelan-pelan dalam ni? Okey, Izana tuangkan Mami. Boleh tak? Pelan-pelan lah. Saya kat tengah saya. Okey, okey. Pelan-pelan, slowly. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Okey. Oh, nampak tak dia dah pekat? Ui, bestnya. Ya, Mami pun tak tahan. Okey. Dia dah pekat macam ni. Anda boleh terbalikkan lagi. Terbalik apa kamu? Ketip tu ah. Oh, ni dah pekat dah Izana. Sedapnya. Oh, Izana lapar eh. Okey, Izana nak tolong Mami tak gaul ni? Dah boleh terbalik ni. Ah, dah boleh lah rasa. Okey, Izana gaul. Pelan-pelan, jangan dekat ini ya. Jangan dekat perut. Ah, itulah kalau lama ajak sangat nanti dia. Okey, tak boleh. Tak terbalik kan? Tak, ada terbalik tadi. Hitam. Okey. Ni kalau masak lama sangat nanti dia pecah kan? Pecah. Mami rasa macam nak makan banana. Oh, tak tahan eh? Ha. Din, boleh tak tolong ambilkan air kacang dengan kismis? Saya nak goreng sikit. Oh, best lah Izana. Apa jam? Nak masuk dalam ni. Tapi sekejap aja lagi. Banana best. Okey. Kismis pun? Ya. Dah cukup tu.
potongkan cherry untuk Mami tak? Apa ni? Potong kat sini. Eh? Izana potong kecil-kecil, cute-cute macam Izana. Tolong. Bestnya. Tengok kat sini dia. Mami nak hijau sayang. Ambilkan Mami hijau punya cherry boleh tak? Okey dah, merah dah. Hijau je. Okey. Dah. Dah selesai. Oh, dah siap dah pisang custard kita ni. Harap-harap semua tetamu kita sukalah makan ni nanti, Adin. Ya, okey. Izana, best tak? Best. Okey, jom kita try. Harap-harap penonton dapat mencuba resepi pisang custard saya. Jom kita siapkan kat meja. Apa yang saya nak meluahkan kepadanya supaya dia boleh percayakan yang apa yang setiap hari yang dia dapat menjalani kehidupan ini adalah satu rezeki dan anugerah daripada Tuhan. Tak senang jadi seorang ibu. Nak cakap terima kasih pun macam tak cukup sebab banyak sangat Mami dah berjasa semua. Supaya jangan lupa sembahyang aja, supaya jangan lupa yang dalam dunia ni tak ada siapa yang menyayangi anak-anak saya lebih dari saya. Saya harap dia ingatkan masa-masa kenangan yang bahagia dengan keluarga. Itu sungguh bahagia bagi saya. Hampir semua hidangan dihidangkan semasa hari raya mengandungi kadar lemak, gula, garam serta kolesterol yang tinggi. Semasa berpuasa, kadar metabolik turun. Ini kerana tidak banyak makanan yang diproses. Ini berbeza semasa menyambut hari raya kerana pengambilan makanan telah meningkat. Adalah disarankan supaya mengalas perut dengan buah-buahan dan sayur-sayuran sebelum menikmati juadah di hari raya. Masalah sembelit boleh berlaku sekiranya kita tidak mengawal pengambilan makanan dan kurang mengambil air kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marina Mustafa bersama suami saya Azuddin Abdul Rahman ingin memperkenalkan keluarga besar saya. Di sini saya ingin berkongsi resipi-resipi Umi iaitu biryani gam, kuzi ayam serta pisang custard khas untuk penonton-penonton TV Al-Hijrah. Kami sekeluarga ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin. Sebelum kita makan, apa kata kita baca doa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Apa lagi? Jom kita mula makan ya. Yeay.